Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kicong Chef Sidoarjo. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pekerjaan kami, sekat ruangan ya. Ini sekat ruangan bolak-balik untuk penyekat ini ya, ruang tamu sama ruang pakai. Jadi kira-kira nanti ada tampak muka di depan sama nanti di belakang, biasanya untuk difungsikan untuk meja TV. Dan ini untuk warnanya, warna abu-abu tua ya, abu-abu tua sama putih. Jadi untuk area depan kita ini ya, kita kasih ambalan di sini. Nah, ini untuk tempat pajangan ya, pajangan pas bunga atau hiasan atau piala gitu, bisa kita di sini dan terbuka ya. Terus untuk depannya ini kita mainkan permainan plat stainless ya, plat stainless kotak-kotak kayak gitu supaya lebih kelihatan lebih ini ya, lebih bagus kayak gitu sebagai aksen, jadi bisa lebih mewah kayak gitu. Terus untuk ini dimensinya ini 160, tingginya 2,10 meter ya, jadi lumayan tinggi. Terus untuk ketebalannya ini kita ketebalannya 60 cm, jadi ruangan di sini itu lebih besar, di belakang juga bisa masuk. Oke, langsung kita ke belakang ya. Untuk area belakangnya ini difungsikan sebagai ini ya, tempat TV ya. Tempat TV, jadi ada lemari-lemari kayak gitu untuk penyimpanan. Terus ini TV-nya 32 inci. Jadi sekat ruangannya sangat kompak sekali gitu. Terus samping kiri kanannya ini ada lampu ya. Kasih lampu. Ini ada kaca-kaca kayak gitu. Terus dalamnya warna putih, lampunya warna apa, lambat ya. Oke, sini juga lampu, terus ke bawah lampunya. Ini adanya pakai bagus ya. Untuk atasnya dikasih ke tempat area penyimpanan juga. Ke sini area TV. Nah, di bawahnya ini ada tempat untuk TV ya, cutting room ke dalam kayak gitu. Dan sini ke samping-sampingnya untuk penyimpanan. Ada lagi ini kita bedakan warna putih ya. Ini untuk bawahnya. Terus kita sediakan slot kotak juga. Oke, terus ini untuk pojoknya. Nah, untuk lampunya ini sakarnya di sini ya. Saya nyalakan di sini, sakarnya. Terus untuk TV-nya pakai TV bracket, jadi nggak gampang nyuling ya. Warnanya abu-abu sama putih. Untuk bahan APL biasanya kita perlu perhatikan finishing dinding-dindingnya ya, perlu perhatian gitu, jadi mebel kelihatan lebih mewah gitu. Memang untuk tukang mebel ini tidak sembarangan ya, harus tukang yang ahli supaya untuk menghasilkan kerjaan yang lebih bagus ya. Untuk harganya nanti bisa dilihat di akhir video. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah selalu menonton channel YouTube saya. Mungkin kalau nggak bisa pesen karena kita melayani area Jawa Timur aja, mungkin bisa jadi inspirasi. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.